with your hubby happy when he's a little chubby. He's the happy pappy with Brock and Spiel. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi di channel Adipra. Apa kabar sahabat Adipra dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan istimewa. Oke guys, di bulan Agustus ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022, mainan Happy Meal periode 2 untuk Tomica dan TY sudah berlangsung. Dan incaran Adipra untuk periode 2 ini adalah Tomica Suzuki Jimny, dan alhamdulillah sudah Adipra dapat. Nanti akan kita review. Namun untuk video kali ini kita tidak akan mereview Suzuki Jimny ini, karena Adipra masih belum bisa move on dari mainan Minion. Berbeda dengan review Minion sebelumnya, yang biasanya kita mereview karakter, kali ini untuk mainan Minions The Rise of Gru, kita akan mereview sebuah kendaraan. Ini dia, kendaraan roda 4 Kevin's Groovy Van. Cerita sedikit tentang Groovy Van 1 ini. Di filmnya Minions The Rise of Gru, mobil 1 ini dilempar oleh salah satu member dari Visio 6 saat menghadang Gru dan Minions. Jadi mobil ini dilempar untuk menghadang Minions dan Gru. Oke, sebelum kita buka, kita lihat dulu penampakan packagingnya. Tampilannya seperti ini, bagian depan ini berwarna hitam. Kemudian ada logo Minion The Rise of Gru dan gambar untuk nempel stiker. Jadi ini mobilnya nanti kita tempel stiker. Kemudian di bagian bawah sini ada gambar fitur-fitur atau gimmick yang bisa kita mainkan di mainan ini. Kita bisa menjalankan maju mundur, dan ada tombol untuk membuka pintu di bagian sini. Kemudian di bagian sini ada tulisan copyrights Minions Rise of Gru Universal City Studios. Untuk tulisan Kevin Groovy Van ada di bawah sini. Dan tampak belakangnya seperti ini, ada stiker SN ini. Oke, mari kita bongkar dan kita lihat detailnya lebih dekat. Karena saya tidak bawa gunting, jadi kita tangan kosong saja guys. Oke guys, ini dia Groovy Van-nya, masih polosan, masih perlu kita tempel stiker. Dan stikernya ini ada dua stiker, stiker kecil ini untuk bagian kaca dan ini untuk mempermanis bagian bodinya. Mari kita tempel stikernya. Thank you.
Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilan Groovy V-nya setelah kita pasang stikernya. Asal aja masangnya, karena tidak ada petunjuk pemasangan stikernya, jadi sesuai kreativitas masing-masing. Mari kita lihat detailnya lebih dekat. Kita mulai dari bagian depan. Tampak depan seperti ini detailnya. Untuk stiker kacanya seperti ini, ada Kevin sedang mengendarai mobil ini. Kemudian di bagian depan sini ada stiker yang saya tempel, 3. Untuk bagian grill seperti ini dan perlampuan. Dan ini ada bumper depannya. Tampak sampingnya seperti ini. Di bagian sini ada gimmick sebuah pintu yang kalau kita pencet bagian atasnya sini bisa terbuka, dan isinya adalah stiker 3 dimensi. Kalau kita gerakkan ini, gambarnya terlihat seperti bagian ban. Ini statis alias tidak bisa digerakkan karena bagian bannya hanya di bagian tengah sini saja. Ada 2, depan dan belakang. Kemudian kita lihat tampilan base-nya seperti ini. Untuk bautnya ada 2, depan dan belakang. Belakangnya seperti ini, guys. Ada detailing tangga seperti ini. Kemudian untuk kaca belakangnya sini tidak ada detailing stiker seperti bagian samping dan depan. Kevin's Groovy Fans, mainan Happy Meal dari McDonald's. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like dan share di media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video baru dari channel Adipra. Adipra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin nanti kita akan mereview Suzuki Jimny dari Tomica. Oke, terima kasih. Adipra pamit. Matur nuwun. Bye.